Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah tidak tolak kemungkinan KKM luluskan penggunaan ivermectin untuk rawat pesakit COVID-19. Namun kebenaran itu hanya akan diberi jika ada bukti kukuh menjelaskan keberkesanan dan kesan sampingannya. Sebuah lagi hospital di Selangor akan dijadikan hospital merawat pesakit COVID-19 sepenuhnya sebagai strategi mendepani kadar pesakit yang tinggi. Polis tingkatkan kawalan di luar kawasan lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang dipasang dengan kawat duri. Kata Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim, ia bagi membendung pencerobohan orang awam dari luar pagar. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.